lemparan ke dalam. Masih cukup sabar, langsung ke depan. Song yang dituju, tapi William. Kita saksikan. Iya, Persi Jember berani yang melajani pemain-pemain Persebaya pertandingan sore ini. Iya. Iya, pertandingan ini live. Kita kan dicaksi oleh jutaan dari... Semua umpan dan peluang. Penalti. Jelas sekali. Sebuah. Apa yang kita saksikan di atas? Lapangan pecinta Sport One, wasit Adi Rianto sudah meniup fluid dan memberikan kartu kuning kepada Singgih Nur Cahyo dan menyebabkan sebuah tendangan penalti bagi Persebaya Surabaya tepat di menit ke-28. Kita saksikan ada tayangan ulang. Ya, harusnya Basuki ya diambil dari belakang oleh Singgih Nur Cahyono. Jelas sekali memang harus dia dulu tendangan penalti. Bola dari Lopicik. Sebuah umpan sangat matang dan jeli diperlihatkan oleh Lopicik yang melihat Basuki berada dalam posisi bebas. Sebelum akhirnya dilanggar. Ada isyarat dari Bobson yang meminta gue, ini jatah saya, ini jatah saya. Lampaknya memang tambahan dari gol menjadi sangat penting bagi Bobson guna memanaskan sebuah top score di pentas divisi utama kali ini. Ya, 4 gol menjadi gol, kita berusaha akan masuk ke putaran utama. Kita saksikan apa kesetiaan yang dulu dan Jempo Bobson sudah melakukan dan gol. Sejauh ini masih cukup solid tampaknya Bung, walaupun digempur berulang kali oleh para pemain Persebaya. Umpan silang di sana dan gol! Gembira ya, umpan yang sangat baik Lopicik dengan umpan langsung kepada Iman Julianto. Houston Nawawi mengakhiri dengan gol yang sangat namun Julian dengan tipunya tidak dicintai oleh Andrew Mosley. Duel dua kapten tersebut akhirnya dimainkan oleh Houston Nawawi sehingga berubah skor. Kita saksikan bagaimana satu sentuhan Houston Nawawi berhasil mengecoh penjaga gawang M. Pujiantoro sehingga mengubah skor untuk sementara menjadi 2-0.